Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi di channel Papi Kembar. Kali ini Papi mau lurusin setir Pajero ya. Ini setirnya agak melenceng parah. Karena apa? Karena habis ganti isi gearbox ya, sil-sil gearbox. Jadi cara melurusin setir yang benar itu seperti ini ya teman-teman ya. Bisa juga kita lepas minus baterai kalau yang memang takut sama elektrikalnya, kemudian kita lakukan dengan cara tanpa melepas minus baterai ya. Ini kontaknya kita off, kita lock ya, kontaknya kita lock, kemudian kita lepas bagian kunci L di samping sini. Nah ini ya, ini kunci L teman-teman ya. Gunakan kunci L kembang bintang 6 ya, kiri kanan. Nah oke, coba kita lepas dulu ya teman-teman ya, kita lepas dulu. Oke teman-teman, kita buka kunci L nya sambil agak ditarik ya ininya ya. Ini udah dilepas. Seperti ini teman-teman ya, kalau mau tanpa melepas, kalau melepas juga bisa kita buka bagian soketnya. Nah ya, kita lepas soket bagian soket yang kuning, kemudian yang hitam sebelah dalam itu yang klakson ya, yang kuning buat airbag. Biasanya Papi nggak ngelepas semua ya, nggak dilepas semua, cukup kita gunakan kunci soket atau long soket 17, gunakan handle. Nah, kita buka gini teman-teman ya, tapi ini harus hati-hati, nanti tapi buka dulu. Oke, kita buka dulu ya teman-teman ya. Oke, ini udah papi buka ya. Nah ini jangan sampai copot ya teman-teman ya, agak keluar dikit aja, kemudian kita pukul bagian ininya ya. Nah ini udah copot, nanti papi tarik dulu ya bentar ya. Oke sudah lepas, kita buka murnya. Lalu kita tarik pelan-pelan ke atas. Nah udah, tinggal kita luruskan. Oke, ini udah dilurusin ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Nah, nanti apabila setirnya masih miring 30 apa? Miring sedikit, kita lakukan penyetelan dari bawah. Penyetelan melalui tirotnya teman-teman ya. Oke, kita kencangkan dulu yang bagian atas. Oke, setelah kita kencangkan ya teman-teman, kita pasang. Pasang lagi. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita paskan mur yang di samping. Nah, yang bagian ini ya. Sama yang sebelah sini. Kita kencangkan dulu. Oke, teman-teman, setirnya udah lurus ya. Nanti papi ajarkan bagaimana cara nyetel setir Pajero atau Triton yang miringnya sedikit sekali ya. Caranya bagaimana nanti papi kasih tahu.